Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sudah jam 9 ya. Kita baru saja datang di spot spot favorit yang menurut saya bakal jadi spot terbaik ini ya. Saya bersama anak saya bawa satu bubu ya. Jadi kita akan pasang di belakang ini ya, sobat. Tapi ada kendala ini, parangnya ketinggalan di rumah. Jadi kita akan pasang dulu saja, nanti kita ambil parang dulu, baru nanti akan kita cek bubunya dan setelah itu kita pasang ulang untuk dikasih rumput-rumput supaya hasilnya lebih mantap. Sobat masih ingat kan spot ini? Situ saya pernah terpeleset. Di situ kita pernah dapat banyak sekali ikan. Oke, kita akan pasang di pokoknya di sini. Ngawur aja, lihat itu. Lihat itu gerakannya ikan. Itu. Itu ikan betok ya sobat yang banyak itu. Mudah-mudahan di sini ikan mujarnya juga besar-besar. Itu tuh sobat. Itu banyak ikan itu. Jadi kita akan tes bubunya di sini ya. Di sana juga banyak loh. Sampai kita bingung ya. Di sini aja lah. Kita pasangnya ngawur aja ya. Gak usah terlalu banyak teori. Kita tutup apa dulu ya, supaya untuk menyamarkan supaya orang nggak ambil ya. Jangan. Kalau di spot ini biasanya sobat baru ditinggal sebentar aja sudah dapat ya. Eh, goyang-goyang. Eka. Allahu Akbar. Baru sebentar. Ya Allah. Ada orang. Baru sebentar dia dapat. Sobat, kita ini baru cari rumput ini ya, belum selesai ya. Lihat ini ikannya. Wih, tan. Allahu Akbar. Ya Allah, kalau seandainya kita bawa dua bubu ini ya, panen betul kita hari ini, sobat. Nah, ambil embernya, Nak. Ini nggak cukup 1 menit ya, 2 menit nggak cukup. Dapatnya sudah segini nih. Ya Allah, ya Rabbi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Panen. Wuih, lelelel. Spot terbaik yang setiap tahun ini pasti banyak ikannya ya. Lihat sobat. Wala. Masih hidup. Ini yang kecil-kecil kita rilis ya. Lepas lagi. Jadi sobat kita dapat 4 ekor yang layak ya. Kita pasang ini kayaknya. Apa nih? Oh iya. Kayaknya kita pasang lagi. Langsung saja kita jajali rumput ya. Kita tinggal apa enggak ini? Kita pasang sementara ya sobat ya. Kita hitung sampai 10 ya. Kita coba lihat ada ikannya apa enggak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sini ada jalan pintas keluar kah? Lihat sana. Mana? Ya sobat, kita perjalanan pulang anak saya lihat belut katanya. Mana tuh, Nak? Kodok apa tuh, Pak? Kodok, bukan belut. Mana tadi belutnya?
Itu. Oh iya. Itu. Masih hidup. Wah, waduh. Besar tapi terluka dia ya, sahabat ya. Ah, biarkan sajalah. Ah, itu masih hidup. Terluka dia. Oke lah, kita ambil parang dulu ya. Ya sobat, kita sudah sampai di rumah ya. Penasaran rumah saya kayak gimana ini nih. Ini kontrakan ya. Kita masih ngontrak karena belum punya rumah sendiri. Gini ya, rumahnya kita itu berantakan. Ini pusakanya di belakang nih tadi. Iya. Sini parangnya. Kali pakai bikin ini. Gak penting. Ayo. Wow. Ayo, kita go. Ya sobat, kita sudah sampai di TKP. Taliabo. Di lokasi. Kita lihat. Taliabo. Nanti kita tutup ya kiri kanan. Tadi sampai di Taliabo. Wow, amak. Lihat sobat. Nih. Sudah goyang-goyang itu. Itu artinya sudah banyak ikan yang masuk, tapi kita biarkan saja dulu ya. Kita apa namanya? Kita akan tutup-tutup kiri kanannya supaya apa namanya, supaya lebih mantap lagi. Baru nanti kita cek satu kali lah supaya hasilnya banyak gitu. Kenapa emangnya ditutup? Ada. Ada. Coba kemari nak. Hebat. Anak saya mancing dapat kecil. Coba. Ikan apa? Ikan petik. Walah, ini kecil sekali. Kita lepas ya. Sini. Sobat, aduh durinya nih ya. Ini cuman berapa, 2 jari kita lepas ya. Ayo, lompat. Cuk. Kita coba ya, bismillah. Oh, dia nggak mau. Coba sob, lubang yang satunya nih. Airnya turun sobat. Ditarik sobat. Cut. Kecil sekali. Masuklah. Ini kecil sekali ya sobat ya. Seukuran kelingking. Ini ada lubang juga kecil. Ya, satu lagi. Ini sobat, mudah-mudahan dapat ya. Ini goyang-goyang airnya itu. Aduh, habis disedot sobat. Ini bapak udah pancingin. Kita coba lagi ya, kita pasang umpan. Bismillah. Cut. Ya Allah, kenapa kecil lagi sih? Lihat sobat, aduh. Seukuran kelingking lagi, kita lepas ya. Udahlah, kita cek bubu aja lah. Ya sobat, kali ini kita nggak beruntung sama sekali ya mancing belut.
dapat dua ekor, dua-duanya kecil. Sebenarnya banyak sekali lubangnya di sini, tapi herannya sobat, dia tuh cuma naik turun tapi nggak mau makan pancing. Saya curiga gara-gara bagas banjir tadi malam dia keluar, sudah kekenyangan kali ya. Entahlah. Lain kali lah kita coba di spot ini lagi lain kali. Karena banyak sekali lubangnya. Dan saya pastikan ada belutnya karena airnya itu naik turun. Oke lah, kita cek bubu aja ya. Mudah-mudahan bubunya yang dapat banyak. Ya sobat, kita sudah sampai ya di lulu. Airnya kok makin dalam ya? Kayaknya sudah dialirkan dari atas ini. Iya, sepertinya sudah dialirkan. Waduh, bubunya tenggelam itu. Agak tenggelam ya. Kita coba giring dari atas nanti. Ya, supaya hasilnya lebih maksimal lah. Oke. Tadi waktu kita giring ya, sobat, banyak sekali yang lari ke atas lagi. Ikan betok dan mujair kayaknya. Ini yang di bawah nggak usah lah kita giring lagi, biarlah. Sudah dapat seberapa aja, kayaknya nggak ada yang goyang-goyang lagi nih. Jangan-jangan lolos. Bismillah ya, bismillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jatuh nak. Baru kenapa bapak malah gak ditutup? Astaga. Besar, padahal. Besar. Pantas kita nggak dapat sobat. Astaghfirullahaladzim. Lihat ini. Tadi jatuh. Kita lupa tutup ininya, ya Allah pintunya. Astaghfirullahaladzim. Aduh, nyesel gue. Baru ini, ya Allah, sudah jebol-jebol ini. Astaghfirullahaladzim. Iya, aduh. Aduh. Ini lihat ini. Yang satu lihat sini lah. Tuh. Aduh, sampai melongo ya saya. Busuk. Yang tadi dua itu begini-begini besarnya. Pasti yang lain itu banyak lagi yang masuk tadi, cuman keluar ya. Karena mustahil ya. Kita tinggal sekitar 2 jam kok nggak dapat. Sedangkan tadi yang sebentar saja, kita cuman cari rumput untuk nutup bubu aja sudah dapat 9 atau 10 tadi. Banyak ternyata yang jatuh-jatuh juga tadi waktu pertama kita angkat, jatuh di jalan-jalan sana. Gimana nak? Ya. Dapatnya kita cuman ini ya. Ikan betok ini luka ini ya. Kenapa ini nggak tahu dimakan apa? Biawakah atau apa? Kita lepas aja. Akhirnya sobat, perolehan cuman yang tadi itu ya, cuman 4 ekor tadi. Ya, alhamdulillah ajalah. Belut nggak dapat, ikan dapat 4. Tapi ini besar-besar. Alhamdulillah. Kapan-kapan kita pasangi di sini lagi ya. Mudah-mudahan kalau memang misalnya bubunya sudah bagus, kita pasang lagi. Kalau perlu kita bawa 2 bubu ya, biar mantap. Oke? Okay? Ya, Nak. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis.